Gasing adalah salah satu bentuk permainan tradisional yang banyak dikenal dan dimainkan hampir di setiap wilayah. Di Provinsi Kepulauan Riau, hampir seluruh kota dan kabupaten memainkan permainan yang satu ini. Gasing merupakan permainan tradisional rakyat berupa mainan yang diputar menggunakan tali yang berputar pada porosnya. Permainan gasing tidak hanya dikenal di daerah Kepulauan Riau saja, namun permainan tradisional Nusantara ini pada umumnya juga banyak ditemukan di berbagai daerah lainnya serta penyebutannya pun berbeda-beda. Permainan gasing biasanya sangat identik dengan permainan rakyat yang sering dimainkan oleh masyarakat suku Melayu. Selain itu, gasing juga dipercaya telah ada sejak zaman dahulu kala, jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Gasing yang digunakan di Kepulauan Riau ini terbuat dari bahan kayu stigi atau kayu asam yang kemudian dipahat hingga berbentuk menjadi sebuah gasing dan diberi tali nilon dengan panjang ukuran sekitar 1 meter. Pembuatan gasing menggunakan cara tradisional ini biasanya menghabiskan waktu selama kurang lebih 1 hari, tergantung dari jenis dan beberapa banyak pengerjaannya. Umumnya, gasing dibuat berbentuk bulat atau menyerupai buah bengkoang ataupun jantung pisang. Bahkan ada juga yang berbentuk seperti piring. Selain itu, di setiap daerah tentunya memiliki cara yang berbeda-beda pula dalam memainkan permainan yang satu ini. Pada umumnya, gasing dimainkan dengan cara dipukul menggunakan teknik tertentu, sehingga berputar di atas suatu landasan. Di Natuna, permainan gasing ini dilakukan dengan cara diputar dan diletakkan di atas kaca berukuran 40 x 40 cm. Kemudian, gasing yang paling lama bertahan, dialah yang menjadi pemenangnya. Sedangkan untuk daerah lain seperti Batam, Tanjung Pinang, Lingga, dan Karimun, cara memainkannya yaitu gasing diputar langsung di atas tanah. Kemudian, jika ada salah satu gasing yang berhenti duluan, maka gasing tersebut akan dipangkah oleh gasing lainnya. Di Kepulauan Riau, permainan gasing masih dipertahankan meskipun dimainkan musiman, terutama di wilayah pesisir. Permainan ini banyak dimainkan oleh seluruh kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain itu, untuk menjaga kelestarian permainan rakyat ini agar tidak punah, biasanya pemerintah setempat menggelar atraksi permainan gasing pada saat festival maupun pada perayaan tertentu lainnya. Farah Devanti, GoTV News melaporkan.